Halo sahabat EXP, tentu saja mengeksplor tempat-tempat yang dipenuhi keindahan dan juga kemegahan alam bisa menjadi salah satu cara membuat hidup lebih hidup sahabat. Apalagi Indonesia memiliki banyak kawasan wisata alam yang indah dan juga mempesona yang siap memanjakan para sahabat EXP nih. Tak terkecuali dengan Jawa Barat yang memiliki sejumlah kawasan wisata dan untuk siap memberikan pesona tersendiri. Kawasan wisata Curug Tilu Leuwi Opat yang menjadi salah satu kawasan wisata alam yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan Jawa Barat. Sebelum Bromin kasih tahu sampai tuntas nih, yang belum like, like dulu, dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Bagi sahabat EXP sekarang ini sedang ke Bandung dan bingung mencari tempat wisata yang murah meriah, Curug Tilu Leuwi ini bisa jadi pilihan yang paling tepat. Pasalnya harga tiket masuk Curug Tilu Leuwi Opat Lembang ialah Rp15.000 per orangnya. Nah, yang membawa kendaraan pribadi dikenakan tiket parkir Rp2.000 untuk roda 2, sedangkan roda 4 Rp5.000 aja. Nah, kawasan wisata Curug Tilu Leuwi Opat ini berada di Jalan Ciwangun Indah Camp, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Letaknya masih berdekatan dengan Lembang nih sahabat EXP. Curug yang merupakan bahasa lain dari air terjun ini sangatlah pas bagi para penggemar wisata alam dan juga trekking ringan. Lokasi ini masih belum banyak dikenal, sehingga sahabat EXP nih yang mau datang ke sini masih tidak seramai wisata air terjun lainnya. Justru dari lokasinya yang masih belum banyak dikenal membuat tempat ini nyaman untuk dijadikan tempat liburan dan menikmati alam tanpa terganggu oleh keramaian. Nah, tempatnya yang masih tergolong perawan, ini juga memiliki jalur akses yang sedikit ekstrim sahabat. Curug Tilu Leuwi Opat menawarkan kenyamanan berwisata alam yang cukup unggul nih sahabat EXP. Banyak hal yang bisa sahabat EXP dilakukan di Curug Leuwi Opat ini, sehingga siapapun yang datang tak akan bosan yang ingin kembali lagi. Jalur atau akses menuju air terjun masih sangat alami, sehingga menantang untuk dijadikan area trekking. Nah, sahabat EXP juga akan melewati tebing-tebing tinggi. Maka dari itu nih, perlu hati-hati menyusuri sungai, jalan berbatu, dan juga jembatan bambu. Di sepanjang jalan trekking terdapat beberapa area camping. Sahabat EXP bisa camping ceria karena telah tersedia lokasi berkemah yang cukup luas. Sahabat EXP juga bisa mengajak teman-temannya, keluarga, ataupun doinya untuk berkemah di area ini. Nah, di wisata ini telah dibuka berbagai wahana menarik yang cocok untuk kegiatan outbound. Wahana yang dimaksud Bromin seperti Flying Fox, panjat tebing, high rope, body rafting, dan juga masih banyak yang lainnya sahabat. Di kawasan wisata Curug Tilu Leuwi Opat ini, sahabat EXP bisa bersantai untuk menikmati eksotisme wisata air terjun tersebut. Biasanya para wisatawan yang kesini akan berfoto untuk mengabadikan keindahan dari curug ini sahabat EXP, tentunya untuk diposting di sosial medianya. Ketika sahabat EXP kesini, akan mendengar suara gemercik air yang mengalir di sekitar sungai. Dan tentu saja bisa membuat para pengunjung merasa betah. Kawasan wisata Curug Tilu Leuwi Opat ini memiliki air terjun. Leuwi yang berarti sungai dan juga goa, serta kawasan hijau dengan luas sekitar 5 hektar.
Iya nih sahabat EXP, dengan perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar, fasilitas disinilah cukup komplit, ada masjid, tempat parkir, toilet, warung atau kios jajanan, dan juga area parkir yang sangat luas. Sahabat EXP sudah siap nge-track sambil nge-camp di curug ini? Bagi tahu Bro Min di kolom komentar ya. Bantu support Bro Min dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. See you next video.